Wakulna min ba'di bani Israel sekul arus. Kami katakan kepada bani Israel, silakan tinggal di Mesir sekarang. Dan Allah katakan, faida ja'wadul akhirat jik nabikum lafifa. Nanti kalau sudah akan tiba hari kiamat, kami pasti akan kumpulkan kembali kalian di satu tempat. Janji Allah, bani Israel yang sekarang tersebar di seluruh dunia, bahkan ada di Indonesia, suatu saat nanti akan dikembalikan ke tempat. Dan ulama sepakat tempat kembalinya bani Israel adalah Palestina. Ini yang pertama dan pasti akan terjadi. Dan arah kesekin termasuk di Sudan, di Yaman, di Mesir juga. Orang-orang Israel yang ada di negara tersebut, di Habasyah, Ethiopia, sudah pada kembali dan dipersiapkan oleh pemerintah Israel sekarang. Itu pemukiman-pemukiman. Hadirin, tanpa mengurangi kesemangatan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina untuk melawan Israel. Tapi ingat, bagaimanapun juga usaha untuk mengusir Bani Israel dari Palestina, suatu hal yang tidak akan mungkin terjadi. Janji Allah, mereka akan dikembalikan ke Palestina. Mereka akan berkumpul semua seluruh dunia. Yang miskin-miskin sudah mulai datang. Ingat suatu hari nanti, orang-orang Israel yang ada di Amerika, yang kaya-kaya, yang kaya di Eropa, yang kaya di Indonesia dan di Singapura, pasti suatu saat akan diusir oleh masyarakat dunia untuk kembali ke Palestina sana. Dan arah kita mulai nampak, orang-orang yang baik ingin berbuat baik kepada Palestina yang terzalimi, membawa sumbangan, membawa pengobatan di Bangar, membawa pengobatan di bom oleh Israel, sehingga hari demi hari akan nampak kebencian dunia kepada Israel. Dan itu skenario daripada Allah untuk menggiring masyarakat dunia membenci bagi Israel, sehingga suatu saat nanti orang Amerika akan paham mereka selama ini ditipu oleh Yahudi. Suatu saat nanti mereka akan sadar sesuai apa yang dikatakan oleh presiden mereka sejak sekian tahun yang lalu. Suatu saat nanti Israel pasti akan diusir dari Amerika, dari Jerman sudah, dari Eropa yang lain pun akan terjadi. Hadirin dengan subhanahu wa ta'ala. Dan sebenarnya orang Israel sendiri paham bahwasanya kubur kami yang terakhir adalah Palestina. Dikembalikan ke sana bukan untuk dimuliakan, tapi sebagai kuburan massal bagi mereka suatu saat nanti.